Nanti terkulai seperti setangkai bunga di terpasang matahari. Kecewa melanda hidupmu. Seberi embun hatiku padamu, seputih salju yang kuucapkan. Terima sepenuh hatimu. Terlambat kau datang kepadaku. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rika DA4. Apa kabar para subbreaker aku yang pada bening banget dan semua mukanya? Oke, judul lagu. Siapa nih? Daripada kita ngebahas lagu, kita absen dulu yuk. Apa kabarnya di Indonesia? Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Macau, Abu Dhabi, Arab Saudi. Aduh, gue ada ngeblank dah mana. Yang ada di Doha, yang ada di Netherlands, yang ada di manapun kalian berada. Yang ya, pasti apa? Nih ya, aku yakin subreker aku nih ada di seluruh belahan dunia. Ada di mana-mana. Hey, na 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 na. Nah. Jadi lagu ada di mana-mana nih dari Sebening Embun. Bener kan? Tapi ya, ada di mana-mana nih kayaknya nyanyi Cepi nih, Selfie. Yeah. Sebening Embun juga yang nyanyi sekarang Selfie sama Ical. Ini udah lama sebenarnya ya. Tapi salah satu yang banyak di request sama Selvita. Iya, iya. Sebening Embun. Gitu. Gimana sih Sebening Embun? Ini duet lagu cewek ya kan, nadanya tuh memang kayak Ical bisa tinggi range nya dia gitu, yeah. Tapi macam mana lagu ini bisa jadi duet ya kan? Kita tengok aja lah ya, Selfie sama Ical sama Jenny. Sebening Embun. Ya, resitannya beda loh. Oh iya, beda ya. Aransemennya nggak kayak gini ya. Aku jujur ya, aku nggak terlalu tahu lagu ini ya. Seperti apa musik. Cuma pernah dengar aja. Benar-benar original banget. Oh. Ini udah di aransemen. Aduh. Baru. Sebenarnya temponya agak ini apa? Gak ada gendang gitu. Jujur aku kangen banget dengan musik dangdut yang kayak gini. Udah lama banget nggak ngereaksiin lagu yang musiknya kayak gini. Ya, diginiin betul. Raiga gitu, memang gak terlalu paham. Ical ini cengkongnya. Selfie yang mah baru keriting ombak, Ical udah keriting sarimi. Keriting. Ya Allah. Jadul banget anjir. Kalau ombak kan masih yang Ical udah keriting banget dari awal aja. Masih ada Lesti ya? Oh. Cakep.
masih santai aja ke bawah ini. Oh, aduh. Oke, Cepi masih santai ya? Cepi masih santai. Cepi maksudnya nyanyinya santai banget gitu. Bukan masih santai banget nyanyinya. Iya enggak sih? Dan aku apa namanya? Suka banget gitu loh bisa ngeblend dua-duanya gitu ya kan. Cepi rendah ya, sebenarnya buat Cepi kan ini bukan nada yang aman buat Cepi. Iya benar. Tapi kalau dibikin pokoknya susah lah kalau cowok cewek lagu yang ini Cepi yang ngalah, Ical juga ngalah sih, Ical yang ngambil tinggi banget akhirnya. Di sini kayak Ical lebih memang keriting ya. Gitu ya kan. Kayak Ical lebih dari salon kayaknya. Ngeritingin pita suara. Enak banget pecahnya. Kalau Cepi ambil pecahnya aman sih ya. Iya. Soalnya atas kan nadanya kan. Oh, Cepi kau. Tadi Cepi nyanyinya santai ya, tiba-tiba jedor di sini di belakang. Makanya kayak nggak mungkin gitu ya kalau nggak mungkin Cepi biasa aja. Ya. Mampus. Dia di improve naik lagi ke Ical, oh my god. Asik. Aduh, Lesti. Ini definisi kayak yang awalnya iya terlalu jeder buat terlambat kau datang. Aduh, Cepi mulai panas kayaknya. Mulai panas di Cepi kenapa dari enggak dari awal panasnya dia. Gila ya ini. Cengkoknya tuh unik-unik beda-beda semuanya cengkoknya. Enggak.
Ini parah loh mereka ini, lawan Cengkok. Ini bintang tamu treatmentnya udah kayak finalis gitu ya kan. Gimana mereka finalis? Ini makanya gila. Aduh. Ini Cepi nggak perlu main-main ada atas, main yes. Bawah aja udah endol. Endol banget, bener kan? Yes. Abis, ya udah. Karena masih ada. Wow. Wow, ternyata itu tadi aku bilang nih. Ini kalau kayak apa namanya istilahnya orang gitu ya, dia cupu gitu. Iya. Iya, saya ini pas ini ternyata tiba-tiba pasti. Bah, dia jadi macan gitu ya kan. Ya tadi di awal aku bilang oke. Okay. Oh, ini biasalah. Biasa, Ical cekot tipis-tipis, Cepi cekot tipis-tipis. Oke. Tiba-tiba dalam hati aku ini kayak gak mungkin mereka ini gini doang, gak mungkin. Gak mungkin, tapi gue sampai nunggu-nunggu sampai udah res kok masih belum juga gitu ya. Jujur ya, kok masih belum ada kejutan-kejutan masih gitu. Biasa, tapi biasa itu bukannya biasa bukan yang biasa, jelek ya. Tapi biasa itu yang udah di atas sih. Nah, gitu. Karena kita udah tahu kemampuan kualitas mereka gitu ya. Ya. Jadi begitu udah ref kedua tuh baru tuh sampai akhir banget. Pas mulai JP masuk. Yang pasti ini Ical sama Cepi nih. Aduh, awalnya biasa aja, tiba-tiba makin keren. Aduh. Luar biasa. Aduh, nggak ngerti lagi gue cengkok mereka nih. Ya cengkok. Aduh, berhamburan cengkoknya. Luar biasa. Para subscriber juga bakal berhamburan pasti ya. Kalian makin banyak nih kita. Makin banyak subscribe channel kita. Yo, yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu. Komen di bawah juga. Nah, iya, video mana aja, nih? Ini aja video udah lama banget ya. Ya kita enggak tahu skip ya. Jadi kalian bisa komen di bawah. Komen di bawah. Video ini serahkan juga linknya biar kita gampang. Yo, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye.